aku kan duit kalau ngopi kan misalnya malam atau sore susah aku tidur gitu sampai subuh gitu kan. Kenapa gitu ya? Aku pengen cerita dulu lah buat kalian yang pecinta kopi dan barista-barista para suhu-suhu kopi gitu. Ada juga kawanku barista kopi di Batam, dia sampai kena asam lambung loh. Apakah kopi itu berbahaya atau gimana? Saya pengennya sih minum kopi tapi tetap bisa tidur gitu pengennya aku. Tapi faktanya aku minum satu cangkir aja tuh, misalnya ngopi sore jam 5, jam 6, jam 7 malam gitu, itu udah bisa sampai jam 2, jam 3 gak bisa tidur aku. Nah kawan yang barista itu sampai udah kena itu lambungnya, sampai bobat dia. Dia barista udah lama lah, 2 tahun, 3 tahun lah dia barista. Nah buat pakar-pakar kopi nih, susu kopi, tolong dong komen, kasih sharing gitu, masukan gimana sih caranya kalau kita ngopi tetap bisa tidur, apakah sugesti atau kebiasaan